Harapan mungkin. Harapan, oh maaf ya. Kalau harapan itu yang pastinya, kalau untuk pribadi aku yang pastinya aku harus, cita-cita aku yang belum tercapai, semoga di 2023 ini segera tercapai. Dan juga aku kan pengen main film nih, semoga segera juga di, semoga produser lihat aku dan juga dimainkan filmnya. Dan juga aku pengen beli rumah di Thailand, insya Allah semoga tercapai. Dan juga aku pengen jadi pribadi yang lebih baik, hal-hal yang buruk semoga tinggal di tahun 2022. Ini main film genre apa? Horor ya, aku pengen. Aku suka aja gitu, tantangan aja buat aku. Jadi aku kan sering bilang tuh di mana-mana, kalau kenapa kamu pengen film, pasti film horor, karena menurut aku tantang aja gitu. Suka aja film-film yang kayak bikin nugget atau bikin jantung tak tidur, kita kan suka aja gitu. Ya. Percaya gak sih dengan adanya horor? Ini kan horor nih ya. Ini horor. Tapi aku ada sedikit pertanyaan nih, karena ini masih kan aku sering syuting program horor juga ini di video.com. Jadi kalau percaya aku percaya, tapi aku nggak pernah kayak ngelihat. Tapi kalau sekilas-sekilas ngedenger itu kayak pernah, tapi kalau kayak ngelihat langsung tuh nggak pernah. Cuman aku percaya kalau mereka itu ada gitu, karena gimana ya, walaupun aku di Al-Quran juga udah dikasih tahu kalau jin tuh ada kan. Jadi setan-setan itu kebanyakan bentuk dari jin gitu. Makanya ya udah aku percaya aja, tapi selagi kita nggak ganggu mereka ya, mereka nggak ganggu kita. Pernah dengar nggak sih kak, ada sebuah kosan yang di Jakarta, kabarnya kan ada harapan nggak sih? Pernah dengar? Di mana tuh? Ada di daerah Jakarta, di daerah tempat. Oh iya, oh tepat, ya Allah, ya dekat rumah aku lagi. Masa sih, di mana tuh? Ada kak, jadi dia itu katanya arwahnya itu menghantui. Tempat mana? Tempat mana? Ada sih, aku lupa tempatnya di mananya. Nanti aku cari tahu ya, soalnya aku kan baru pindah jadi warga Tebet gitu kan. Jadi belum tahu banget tentang sekitar itu ada berita apa, belum tahu aku ya. Di Rayet mungkin liburan, berarti enggak liburan ya, karena mempersiapkan untuk... Aku baru balik, kemarin aku baru habis dari Hong Kong, jadi ini aku baru balik langsung datang di acara presscon-nya Indosiar. Dan kalau tanya liburan, pastinya nanti liburannya habis ulang tahun Indosiar. Ya. Kemana? Aku ke Jepang nanti. Ya. Ajak keluarga atau gimana? Enggak, ini aku juga sama teman, sama manajer aku aja sih. Jadi ada, ya ada acara juga nanti. Kenapa pilih Jepang? Karena aku dari kecil aku tuh pengen lihat salju, salju. Aku pengen lihat salju. Jadi ya udah, semoga jadi nanti tahun ini mungkin mimpi-mimpi aku udah mulai terwujud nih, bisa lihat salju asli dan bisa lihat negara yang aku pengen pergi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi foto dulu. Oh, foto dulu.